Semuanya, balik lagi dengan saya Gunawan Ahmad. Kali ini saya akan membuat tutorial cara membuat akun email atau Gmail di HP Android. Oke, sebelum masuk ke pembahasan, alangkah baiknya untuk subscribe di channel ini supaya berkembang menjadi channel yang lebih baik. Lanjut, untuk membuat akun email atau Gmail di HP, caranya cukup mudah. Kali ini kita memakai aplikasi bawaan Google, yaitu Gmail. Nah, kalian buka aplikasi Gmailnya, lalu kalian telusur. Di paling bawah ada setelan. Nah, tambahkan akun. Nah, di sini pilih akun Google. Berikutnya, oh maaf, datanya belum login, belum wifi-nya belum disambung. Tidak, berikutnya. Nah, lalu tambahkan akun. Lalu Google. Itu polanya, kalau punya pola kalian buka kata sandinya. Lalu pilih buat akun untuk diri sendiri. Nama depannya kalian bebas saja, misalnya Gunawan, Ugun aja, Ugun. Misalnya Ahmad Ugun. Berikutnya, lalu tanggalnya terserah kalian sesuaikan dengan biodata kalian. Gendernya pilih sesuaikan dengan gender kalian. Berikutnya, ini ada pilihan di sini, bisa disediakan oleh Gmail atau kita bisa buat baru atau buat sesuai selera kita. Contohnya Ahmad Ugun 18. Berikutnya, kata sandinya contohnya Ugun, sesuai dengan kalian. Berikutnya, lalu kalian, ya saya ikuti. Berikutnya, saya setuju. Nah, akun Gmailnya sudah jadi. Lihat, semuanya sudah jadi. Kita bisa menukarnya. Nah, ini Ahmad Ugun 18. Nah, udah jadi. Jadi, begitulah dia tutorial cara membuat akun email atau Gmail di HP. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Akhir kata, thank you and bye-bye.